Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya, Cakri Miller. Puncak arus mudik Idul Adha diperkirakan terjadi malam ini. Komjen Pol Safrudin dilantik menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan yang menjadi Kepala BIN. Pemerintah Indonesia menyesalkan uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara. Hal itu dianggap tidak sejalan dengan misi perdamaian dan stabilitas dunia. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.